cek. Silakan hanya untuk ofisial dan pemain. 7 pemain cadangan dan 5 ofisial. Sekali lagi untuk bench pemain hanya berisi 7 pemain cadangan dan 5 ofisial. Ya, kembali ke omongan kali ini. Pertandingan yang pertama pada sore hari ini. Antara Arieskom, sang juara bertahan melawan APSPK, Kuku Rambut. Ada juga kiri, kami melaporkan dengan kostum berwarna putih, kuning, hijau, berkaus kaki kuning. Dengan PSPK berada di sebelah kanan, kita melaporkan berkaus tim biru-biru, berkaus kaki hitam. Ya, kembali ke lapangan dari Papa kuasai bola, melebar ke sebelah kiri, ada bom-bom di sana, masih bom-bom, berikan ke depan. Siapa yang di nomor 12 di sana? Ada Adit, tetapi balikan bola ke belakang saja, masih ada Adit mencoba kuasai bola, direbut oleh 3 pemain. Nomor 8 kali ini mencoba melewati, ada bom-bom di sana, kembali nomor 8. Siapakah dia? Ada Fendi, masih Fendi di nomor 9. Masih 9, salah umpan kali ini, ada Satria mencoba lewati nomor 11. Dikepung saja oleh 3 pemain, kembali kuasai nomor 11. Salah pengertian, kembali bola dikuah oleh palang pintu daripada PSBK kali ini. Pemain dikuasai oleh Arias Kompahri, kuasai sepenuhnya. Berikan ke kiri, ada siapa di sana? Berikan balik lagi kepada Tegar. Masih dengar ke depan, siapa yang dituju? Masih kembali bola dibuang keluar lapangan. Langsung ke depan, kembali kali ini ada Fahri. Masih Fahri, pendek saja kepada nomor 15. Ada Kanu di sana, kuasai bola Kanu. Pendek saja kepada kawannya nomor 4. Ada Asia Perisana, bom-bom rupa-rupanya pendek kepada Adit. Masih Adit, kembalikan kepada bom-bom lagi. Masih bom-bom, mencoba berikan kepada Papa. Kuasai bola Papa, masih Papa. Bayang-bayang nomor punggung 6, kembali ke belakang lagi kepada bom-bom. Masih bom-bom, wadah Adit ya. Pendek saja kepada Adit, rupa-rupanya kembali di pom. 7 Mamat kali ini, Mamat mencoba berlari berada Pak. Kembali dipotong saja oleh Fahri kepada Kanu. Balikan kepada Papa Parianto kali ini. Balikan ke belakang kepada Tegar, pendek saja kepada kawannya nomor punggung berapa di sana, 7 ada Ratno, masih Ratno, pendek saja kepada Parianto. Berbasi siapa yang 7, masih ada Satria nomor 10, pas kali dia apa yang terjadi, coba dibuang kepada oleh Absalah Guru dan PSPK. Kembali kuasai oleh Papa, masih Papa, dipayang-payang oleh dua pemain kali nomor punggung 12 dari PSPK. Siapa yang 7, offset kali ini Mamat, sehingga mohon perhatian, apa yang terjadi oleh Satria di sana? Buang kembali, masih ada Papa, masih Papa berada, masih kembali, ada bantuan di sana, tapi Satria, masih dapat ditutup saja oleh palang pintu daripada APSPK. Ada Adit kuasai bola, masih Adit, pemain silamut pirang dari Arieskom ini mencoba menguasai bola, terjatuh di depan sebelah timur untuk tidak bermain banner agar tetap terjaga. Dan tidak ada nomor punggung 5. Siapa di sana nomor punggung 5? Masih ada Fahri maksudnya. Kembali nomor punggung 12 kuasai bola seterusnya. Ada Adit di sana, masih ada Adit. Nampaknya nomor punggung 12 maksudnya Fahri tadi, tetapi kali ini berhasil dikuasai kembali oleh Fahri. Masih Fahri melebar ke nomor punggung 7. Siapa di sana? Ada Raffi mencoba kuasai bola. Raffi, masih Raffi, berikan ke tengah dia, masih nomor punggung tiada kali maksudnya. Masih dapat di... Siapa yang akan mengambil kali ini? Di sana ada Fendi. Potong kembali oleh palang pintu daripada Arieskom. Kali ini ada Kanu kuasai bola seluruhnya. Kanu pendek saja kepada Fahri. Masih Fahri, pelan-pelan membawa serangan dari sektor sebelah kiri. Kali ini ada siapa di sana? Pendek saja kepada Satria mencoba di sana kali ini. Berat dengan nomor 20, masih Satria. Kepada bom-bom, kali ini bom-bom kuasai zona bom-bom. Pada kali bom-bom, bersama pelintur nomor 6, masih bom-bom. Pada PSPK mencoba kuasai sepenuhnya kali nomor 9. Siapa di sana? Cepat sekali berikan kepada yang dicoba maksudnya. Tetapi salah pengertian kembali kali ini. Bola hanya
jatuh di kaki anak-anak Ariesto kembali di sana. Parianto kuasai bola kepada bom-bom maksudnya. Ancang-ancang dia bom-bom. Ya penonton, jangan terlalu dekat dengan garis penonton untuk kepijak pemain. Sekali lagi penonton, jangan terlalu dekat dengan garis untuk memudahkan pemain dan asisten wasit menjalankan tugasnya. Ya, kembali ke lapangan kuasai Fendi. Masih Fendi ke depan. Tinggi datangnya bola. Mencoba dihara oleh Fahri. Kembali Fahri. Saja oleh Fahri. Pada Fafa. Pendek kembali pada Tegar. Masih Tegar mencoba kuasai bola. Sebenarnya kali ini ada Mamat. Mencoba merebut bola dari kaki Tegar kali Mamat. Atau adik Mamat. Masih mewasilkan ke belakang. Bagus bulu yang dikusur. Masih ada Fafa kembali kuasai bola. Bersekel sebelah kiri dari jatuh pertahanan dari PSPK kali ini. Masih ada Lumuna kembali kuasai bola. Mamat kali yang berkumpul. Cepat sekali dia mencoba melewati 1-2-3 pemain dari area skor. Masih Mamat, otak adik Mamat. Tengok 9. Apa yang terjadi Lumuna buat kuasai bola di sana. Lalu Ferry masih bagaimana berkumpul. Rafi yang dikumpul oleh Rafi. Masih Rafi angkat ke belakang. Masih berada tepat sekali di pelukan penjaga gawang. Wah, kali ini dari Ariesto kuasai sepenuhnya. Pendek saja kepada Fahri. Mencoba kembali ucap pada berbunyi kaki di tempat kali yang di sana. Mencoba berdua dengan Solihin. Pada Bobo mencoba. Dengan latihan berkulak di sana. Masih ada ini. Rupa-rupa Ari. Fahri. Ferry ancang-ancang Ferry lakukan sudah. Pendek kepada Mamat. Masih Mamat mencoba melewati Kanu di sana. Masih Mamat. Masih Mamat. Berikan bola ke tengah. Siapa yang dituju? Masih ada Parianto kembali buang bola ke depan. Yang dituju menuju 12 Adik. Masih ada di sana mencoba kuasai bola dia. Berikan bola ke siapa yang dituju? Adik. Masih dari Ariesto berubah rupanya Ratno. Berikan angkat ke tengah. Pendek saja. Masih dapat di dari PSPK kali ini ada Seva, pelabuhan Seva ke tengah. Siapa yang dituju? Apa yang terjadi? Kembali bola dapat dikuasai dengan tenang oleh Hawa kali ini. Wah, kuasai pendek saja kepada berpunggung 6 pada Parianto. Kembalikan kepada Ratno. Masih Ratno. Otak adik Ratno mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri. Masih ada Satria mencoba mengejar kali ini. Satria cepat sekali dia. Apa yang ini potong dari Parianto. Masih ada Dani mencoba menguasai bola. Satria masih Satria. Otak adik Satria. Masih ada Fafa. Bukan yang berhabis kembali kalinya. Kembali dipotong kembali oleh anak-anak dari BSP. Karena lebih dapat dimasih oleh Bombom. Masih Bombom. Angkat Bombom. PSPK hal nomor 25 kuasai sepenuhnya. Pendek kepada Ferry. Kembali kepada nomor 6. Masih 68 di sana. Mencoba kuasai bola Fendi tadi di sana. Seva kali ini. Seva berikan bola kepada nomor 9. Apa yang terjadi? Potong bola dari sektor sebelah kanan. Jatuh pertahanan dari PSPK. Ada siapa di sana? PSPK kurang berat kali ini kuasai sepenuhnya. Ada siapa di sana? Mencoba mengambil bola Imam. Berikan tinggi datang. Masih Rafi otak di pihak. Potong saja oleh Ratno. Masih Ratno. Cepat sekali Ratno di sana. Ya Leskom. Pendek saja lakukan sudah. Cepat sekali ada Ratno di sana. Angkat bola di markasnya Ratno. Apa yang terjadi? Masih kembali. Mencoba dikuasai oleh anak Leskom. Nomor 12. Potong saja bola. Masih kembali Tegar. Masih. Nomor 12 Kanu. Mencoba mencari kepala di sana. Fahri angkat tinggi datangnya bola. Siapa yang dikira? Pak Yanto. Dengan bola tak siapa yang dikira. Terbunuh bola. Kembali peluang bertubi-tubi. Masih belum. Kalau bola kali ini Mamat kuasai bola. Mamat mencoba di layang-layang Tegar. Masih Mamat. Pendek saja nomor 12 Ferry. Hai, potong oleh Fahri kali ini. Balikan bola kepada Satria. Mencoba kembali membangun serangan anak-anak dari Aresco. Potong saja oleh Parianto. Masih ada 3 Dani di sana. Otak adik Dani mencoba melihatkan merungu sebelah sana. Siapa di sana Dani rupa-rupanya. Masih Dani melewati Dani. Masih Dani berikan belakang kepada Satria. Balikan saja kepada Parianto. Potong saja oleh anak-anak dari pada PSPK. 12 kali kuasa yang di sana. Masih malah berdua-dua Rafi. Cepat sekali mencoba mengejar bola Rafi. Kali ini masih Rafi. Dari sebelah kanan kali Rafi. Otak adik Rafi. Lakukan sudah tengah siapa yang tujuh mama. Potong bola oleh Kanu. Rupanya ada nomor 9 kali ini. Kembali Rafi. Masih kali bola. Masih kali bola Rafi. Masih Rafi. Otak adik Rafi di sana. Mencoba mencari kawannya. Berikan ke belakang lagi. Kembali menunggu nama. Siapa di sana? Alfa. Masih Alfa pendek sana. Menang 5.
Karena ini Alfa, kuasai pun Alfa, potong saja oleh Varianto, pasif Varianto, otak-atik Varianto, berikan kepada Bombom. Yang tergeletak, pemain dari PSPK, kali ini. Alfa, pertandingan besok sore. Pertandingan besok sore, Fafa masih kuasai bola Varianto, melebar ke sebelah kiri dan berpunggung tujuh siapa di sana Ratno, kuasai bola sebelumnya Ratno, tenang saja dia, masih Ratno, otak-atik Ratno di sana, mencoba melewati nomor punggung 11, masih Ratno, angkat bola Ratno, siapa yang dituju, apa yang terjadi, nampaknya, handball kali ini, oleh pertahanan dari PSPK sehingga coba mengambil banyak papa coba menghadapi Imam Kelmi Varianto masih belum bisa mencapai oleh PSPK rupa-rupanya masih terlalu tangguh Imam di sana coba menghadapi Imam Kelmi Varianto tipe atas saja oleh Ratna kembali pendek saja kali ini ada PSPK mencoba membangun serangan apa yang terjadi di sana masih Mamat otak-atik Mamat pendek saja nomor 29 masih nomor 29 potong kembali oleh anak-anak daripada Aresco kuasai pula Bombom kali ini melalui sikap sebelah kanan masih Bombom otak-atik Bombom pendek saja nomor 29 ada adik masih ada di sana tata bola dia Fahri coba mengambil peruntungan dari tendangan bebas kali ini rupa-rupanya Fahri ancang-ancang Fahri dan umpan kepada kawannya tekan langsung dari Fahri ketengah siapa yang itu potong oleh Varianto kuasai sebelumnya Satria kali ini mencoba kuasai bola Satria masih Satria otak atik dia kembali potong saja nomor 11 ada Denny di sana pendeknya nomor Mamat berikan kepada siapa yang itu nomor 9 kali ini mencoba kuasai bola Seva masih Seva nomor punggung 20 berikan kepada nomor punggung 6 pada Alfa masih Alfa ke tengah siapa yang dituju nomor punggung 9 ada Sepa masih Sepa ke depan ada Mamat yang tuju tetapi kembali kali ini kuasai ya si kulit bunda dan anak-anak daripada Areskom Alfa kuasai bola sepenuhnya masih ada Ferry di sana mencoba mengirim ke Ferry masih Ferry ada di Ferry di sana apa yang terjadi kali ini pelanggaran rupa-rupanya dilakukan oleh Fahri sehingga menghasilkan tendangan nampaknya Seva memasuki lapangan pertandingan siapa yang ancang-ancang Raffi mencoba mengambil tendangan dari titik penalti Raffi kali ini lakukan sudah apa yang terjadi dua tendangan penalti semuanya gagal rupa-rupanya kali ini hanya menghasilkan sepak pojok saja ancang-ancang Raffi mencoba mengambil tendangan dari titik penalti Raffi kali ini. Lakukan sudah. Dua tendangan penalti semuanya gagal. Dah ke tengah yang dilakukan siapa? Hai. Masih kembali dari dalam apa boleh ada Satria mencoba mengejar kali ini masih mencoba Satria pendek kembali kepada Varianto ke sebelah kanan yang dijaga ada Denny di sana mencoba Denny kuasai bola sepenuhnya Denny perbuatan Ferry kali ini kali ini masih nomor punggung 5 kuasai bola ke belakang saja kepada Ferry masih Ferry mencoba kuasai bola sepenuhnya masih Ferry otak-atik Ferry di sana lakukan ke tengah umpan dari Arieskom nomor punggung 12 Adit ditarik keluar digantikan salah satu pemain senior juga kali ini dari Arieskom pada Andi memasuki lapangan pertandingan Andi mencoba mempertajam lini depan dari Arieskom kali ini Bombom mencoba dikejar kali ini otak-atik dia Fahri otak-atik Fahri mencoba dipotong saja oleh nomor punggung 8 masih Fahri kuasai bola ada Fahri di sana mencoba menguasai bola kali ini Fahri masih Ferry di sana. Terus juara. Ternyata.
Yang pertama telah usai